anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang padi dan teh di buku kalian tadi, apa kalian bisa membayangkan tempat tumbuh kedua tanaman tersebut? Untuk menambah wawasan kalian, Ibu Guru akan menunjukkan tempat tumbuh tanaman padi lewat video berikut ini. Ayo, kita menuju lokasinya. Ikuti Ibu Guru ya. Bahwa perbedaan kenampakan alam akan mempengaruhi perbedaan jenis tanaman di suatu daerah. Contohnya, di daerah tempat tinggal Bu Guru, tanaman yang paling baik tumbuh adalah tanaman padi, seperti yang di belakang Bu Guru itu, dan juga tanaman jagung seperti ini. Kenapa tanaman yang cocok di daerah Bu Guru adalah padi dan jagung? Apakah kalian tahu jawabannya? Nah, Bu Guru kasih tahu ya. Jawabannya adalah karena daerah Bu Guru termasuk daerah dataran rendah dengan curah hujan sedang. Suhu udara pun antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan ketinggiannya adalah 200 sampai 350 di atas permukaan laut. Jadi, kenampakan alam dan iklim seperti yang Bu Guru sebutkan tadi memang sangat cocok untuk tanaman padi dan jagung. Sekarang giliran kalian untuk mengidentifikasi bentuk permukaan bumi dan juga iklim di wilayah tempat tinggal kalian. Jangan lupa sebutkan tanaman yang cocok untuk tumbuh di lingkungan kalian juga. Selamat berdiskusi ya.